Minggu pagi, aparat bersenjata lengkap kawal ketat minibus yang membawa ayah dan anak terduga teroris dari Desa Raja, Kabupaten Landak, Pontianak. Setelah menempuh 3 jam perjalanan, iring-iringan tiba di Mapolda, Kalimantan Barat. Ayah dan anak berinisial KR dan MJ berasal dari Demak, Jawa Tengah. Keduanya diduga merupakan simpatisan ISIS lantaran kerap memposting hal bernuansa kekhilafahan di akun Facebooknya. Sebelumnya Sabtu sore, warga Jalan Julius Usman, Kota Malang dihebohkan dengan penggeledahan rumah KR terduga teroris. KR yang berprofesi sopir travel diduga ikut dalam jaringan teroris ISIS di Syria, pimpinan Abu Jandal. Dalam penggeledahan selama 1 jam, aparat sita sebuah telepon genggam. Sementara di Surabaya, tim Densus 88 menangkap terduga teroris berinisial MM dan menggeledah rumahnya di Jalan Ampel, Kembang. Hasilnya aparat menyita dokumen yang diduga terkait keterlibatan MM dalam jaringan ISIS. MM pernah bergabung dengan ISIS dan kembali ke Indonesia pada 2014 lalu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, para terduga teroris yang ditangkap di Jawa Timur telah dibawa ke Mabes Polri. Tim Liputan melaporkan untuk NET.